Pak boleh masuk ya? Padahal mau di depan ya? Gimana? Aduh. Ini hadiah dari Flawless. Thank you. It's been a year ya. Gila. Makasih ya Feren untuk pilih foto-fotonya. Kamu pilih Icang. Pilih aku. Ada sedikit hadiah buat kalian tonton. Unpredictable gift. Asik. Dipegang enggak apa-apa, taruh sini juga enggak apa-apa. Langsung di play aja. Nikahan lo ya, Chan? Ayah, Marcel Chandra Winata memilih engkau, Marcela Deasy Tirtajaya, menjadi istri saya. Saya berjanji, saya menunjukkan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Gue sih banyak berdoa deh buat Deasy sama Marcel. Semoga everlasting sampai kakek nenek dikasih banyak momongan. Ya, gue mau say thank you ya Cip udah mau jadi teman gue 14 tahun. Suka duka ya. Terus apa lagi ya? Ya yang pasti sih memang gue kenal banget Eci, enggak cuma positifnya tapi sampai negatifnya pun. Udah. I love you Eci. Ya ganteng banget lagi si Mimik. Oh, ya tuh.
lagi. Ih, Gaby naik jam. Ingat lo dong. Yang lain dong. Abut. Kiri. Iya, semuanya ke depan. Ini kan belum lihat gitu ya. Abut. Abut. Kita abut. Sedih aku esnya seneng. Iya. Yeah. Mau lagi? Mau nikah lagi? Oh. Ayo. Ayo. Gak deh. Habis sudah duitnya. Habis. Habis sudah. Tahun depan deh. Ingat gak tadi kita pakai lagu apa? Ingat. Apa? Oke. Okay. Coba dia bisa gak jawab? Maroon 5. Judulnya? Judulnya? Bukan deh. Ada orang sih kenceng dengan banyak. Kalau itu kan doyan. Udah mau ambil bawa pulang. Kacangnya rasa apa? Wasabi. Kacangnya rasa wasabi. Oke, masing-masing. Namanya enggak apa. Jadi kalau kamu salah aku juga yang makan. Iya. Sampai ke hidung. Sampai ke hidung. Kasih gambar kayak food blogger loh. Bentuknya hijau. Ekspresinya. Kok lu suka sih? Iya. Ini enak loh gitu. Oke. Aduh. Kamu deh ya. Hah? Iya. Gua enggak. Cuma yang kemarin karena lu warna mati, lu harus makan kacang. Kan gua yang jawab. Kan gua yang jawab. Gue romantis juga. Romantis juga. Hari Minggu romantis. Ajak ke gereja. Kayaknya kalau yang tidur yang orang siapa? Apa? Mau apa? Ya
Bener gak? Bener. Tapi bukan ngorok lah, ngigo sih. Dia bisa nih lagi tidur nih. Dia lagi nonton. Eh, kambing, jangan bu. Tidur lagi. Napri lu. Lu juga. Sama. Gitu. Bisa kerjaannya di bawah. Bu, itu udah datang datanya, Bu. Ah, bu lagi tidur. Terus ada tuh kalau gitu tuh kayak gitu. Taking care of somebody else's is pretty hard. So hard. Maksudnya kayak you have to commit on your time. Terus kayak lo harus kayak lo harus mengesampingkan bukan kebutuhan sih, kayak waktu lo atau hal apa yang lo pinginkan untuk orang lain dulu. Luar biasa. Saya pikir jawabannya itu udah cukup untuk kita. Oh no. What surprise you? Kalau gua setiap kali gua bekerja, pulang itu selalu ditungguin. Kalau waktu itu ditungguin sama orang tua, sama adik dan kakak. Ini juga gua ditungguin, tapi bedanya kali ini gua ditungguin tapi gua di taking care of. Jadi makanan selalu siap, apapun yang gua mau, dia lagi tidur pun dia harus bangun, siapin. Kadang-kadang memang yang berbeda adalah nyokap bokap gue juga siapin lah untuk makanan, tapi dia tidak menyiapkan gue untuk gue dimarahin, untuk gue diberi nasihat, untuk harus tidur lebih cepat karena besok ada pekerjaan seperti ini, kayak hari ini gitu. Mestinya biasa gue tidur malam, cuma karena hari ini kita tahu kita ada syuting paginya untuk bikin video ini, syuting dong gitu, tidur dong. Terus gue sekarang juga lebih bersih. Gue tidak pernah menyangka dalam hidup gue yang sangat simpelnya ya, kalau gue akan berat lebih dari 80 kilo, sekarang 86 kilo gitu. Dan kalau orang-orang itu bukan karena dia masak, karena dia pesennya banyak makanan buat gue ya. Nggak, tapi dia mostly juga dia masak gitu. Yang gue suka adalah seperti yang tadi dia bilang, mengesampingkan kepentingan dia untuk kepentingan, kalau di sini adalah kepentingan gue gitu. Kalau gue lebih melihatnya dia lebih bukan mengesampingkan kepentingan dia, tapi kepentingan dia sudah tidak ada, adalah kepentingan kita berdua sekarang kayak gitu. Iya, anda diplomatis. Saya sudah belajarin dari tadi malam. Udah ngasih bocoran ya? Sudah email. Enggak. Udah email. Gue senang setelah menikah tidak banyak perubahan. Dalam arti we keep it fun, we keep it low, bukan yang harus jalan-jalan ke sini sebagai couple, tapi kita benar-benar take our time gitu loh. Ya, kita masih banyak yang harus dikerjakan, dari yang kita sampai sekarang belum open house, padahal rumah udah jadi, gitu-gitu. Jadi benar-benar, oh, kalau kebanyakan orang kan kita udah nikah harus open house, terus ngejar ini, ngejar gitu. Kita benar-benar nyantai, dan dia juga bukan being pushy, kita harus lakukan semua yang as a married couple do gitu loh. Karena kita juga pacaran waktu itu 4 tahun ya. Karena kita pacaran 4 tahun, terus sekarang udah pacaran setahun. Memang sih kurang bagusnya karena kita kurang banyak waktu berdua, dan itu hanya hari Minggu biasanya waktu berdua. Cuma ya setelah ini kita mau honeymoon lagi ya gitu ya, karena amin. Kalau orang yang jarang bertemu kan sekalinya nanti ketemu lama pasti kan lebih kangen-kangenan lagi kan, dan ini bukan pacaran lagi lah nanti ya bulan Februari ya. Okay. Ya tapi sekarang gak usah pacaran dulu. Nggak tahu ya, mungkin kayak it's matter of habit mungkin, karena kita berdua sama-sama sibuk, tapi ketika kita kembali ke rumah kita kayak selalu berusaha menanyakan kayak how was your day gitu. Kayak kalau misalnya ada sesuatu biasanya didiskusikannya over pillow talk sih, to be honest gitu, karena memang gak punya waktu. Biasanya sampai rumah kayak pillow talk sebentar, lama kita udah tidur gitu, dan besok pagi juga kita kayak udah gak ketemu lagi, kayak kita udah berangkat masing-masing. Ketemu enggak maksudnya? Maksudnya jangan ketemu pagi. Maksudnya pagi-pagi gak ketemu lagi gitu. Maksudnya aduh jadi bingung nih. Biasanya ketemunya malam lagi gitu. Terus yang paling menyenangkan adalah ketika kita misalnya mau pergi pulang malam, dia gak usah nganterin aku pulang. Kita pulang satu rumah yang sama. Which is itu kayak save time. Karena dulu kan kalau kita waktu pacaran tuh jam 12 malam tuh udah harus pulang. Karena perempuan ini kan setelah jam 12 sepatunya hilang satu kan. Harus anterin jam 12. Ya yang berasa banget setelah menikah itu adalah ya decision dia dan decision kita gitu. Tidak perlu lagi bertanya dengan orang tua. Terus dia sudah tahu apa yang benar, apa yang baik, dan kalau dia mau pergi bisa pergi. Karena gue juga tahu selama gue pacaran dia 4 tahun itu dia
won't do anything foolish lah, don't do anything stupid. Jadi kalau dia sering gue tinggal pun, gue masih aman lah gitu. Dia tahu diri dan dia pengertian sekali yang tadinya iya tahu diri dalam arti dia tahu kapan dia harus marah kalau gue lagi pulang malam syuting. Sedangkan dia juga gue tahu pengennya tuh kita punya quality time gitu. Tapi ini sekarang dia lagi benar-benar bersabar untuk supaya gue udah selesai dulu. Abis itu nanti kita bisa bareng-bareng lagi kok gitu. Itu fun gak sih? Fun tat ya. Oke, kalau in the next 5 years goals aku for sure-nya kita mau punya anak kembar. Dua kalau perlu kembar. Jadi dua-dua. Hah? Baru sadar. Banyak banget. Terus kita pengen punya bisnis sendiri dalam arti mungkin kita berdua kayak bisa bikin sesuatu. Just jadinya mungkin kita bisa get to spend time together gitu lebih banyak. Terus kita mau tetap punya us time meskipun kita nanti udah punya baby. Biar to keep the spark on and everything. Empat. Gitu. Empat. Ya, langsung bikin biaya sekolah. Aduh. Terus pinginnya sih semua keluarga kita masih lengkap biar kita bisa kayak travel bareng keluarga aku, keluarga Marcel. Kita pengen travel kemana lah, somewhere yang bisa pergi bareng-bareng gitu. Mungkin goalnya cukup simple from now sih. Maksudnya kayak kita pengen ya udah just step by step gitu. Tapi mungkin yang kebayang sekarang future-nya sih kayak gitu. Kamu gimana? Anak sih udah 4 lah. Duain dulu. 5 tahun lagi anak 4, setahun open nyala terus. Setahun 1. Ya, ya seperti yang Desi bilang lah, misalnya baby as a parents lah, nanti 5 tahun lagi kita udah as a parents udah bisa bisa menyenangkan satu sama lain lagi dan bisa menyenangkan anak kita. Tapi yang paling utama 5 tahun lagi dari sekarang kita harap kita masih bisa bikin video seperti ini, which is yang artinya sparknya masih ada. Kita masih berani-berani bikin foto-foto yang setengah baju kebuka gitu. Yang karena gue pengennya selalu pernikahan itu fun gitu loh. Jadi karena kalau fun udah tidak ada itu menurut gue itu we stop loving each other gitu. Dan sedangkan marriage itu about kita falling in love each day with the same girl. Same wife. Jadi buat gue kalau bisa 5 tahun lagi kita masih bisa doing this itu artinya berarti kita memang masih bisa saling mencintai dan memang itu yang harus kita lakukan sampai berapa puluh tahun lagi ke depan. Bravo. Terus lagi sudah ditulis, itu ada di note saya ya. Bahasa Inggris susah. How can I be a jangan pakai aksen itu yang. Oh, how can I be a good spouse, a better spouse to you? Banyak banget diganti. Pertama, kalau buang pakaian kotor di tempatnya. Cek. Tuh. Kedua. Kalau makan jangan di kasur. Cek. Makan di sofa. Ketiga. Terus lebih sabar sama aku. Itu aja. Itu aja. Jadi, kamu tanya dong. Hah? Aku juga? Iya dong. Oh. How can I be a better wife for you? How can you be a better wife if you already perfect? Tapi serius, ya, maksudnya di pernikahan ini yang lebih banyak melakukan kesalahan itu tuh gue ya gitulah karena pakaian kotor, karena kebiasaan seperti ini. Tapi gue kadang-kadang suka kesel kalau misalnya udah malam juga tetap harus mandi, cuci kaki lah apa kayak aduh kayak udah tidur aja lah maksudnya. Tapi kembali lagi itu kan better help buat aku juga, misalkan untuk keep it clean, juga nggak kotor, terus banyaklah hal-halnya. Terus dia banyak, kalau dulu tuh selalu nyatanya
cewek suka marah-marah gitu. Tapi sekarang lihat kesininya, ya emang dia harus marah-marah karena banyak yang harus dimarahin kayak gitulah. Kayak jadi lebih ke mestinya yang berubah banyak itu kok gua. Jadi tadi kalau pertanyaan itu, aduh, itu lebih nyenangnya ke gua gitu karena ya banyak yang harus diganti lah. Tapi kembali lagi, ya laki-laki lah ya harus kayak gitu kan ya. Nah tuh. Nah, jadi ya, yeah, you already a good spouse will be a good mom. Yeah. Mm-hmm. Aduh kak, cilegu, aduh kak. Okay, ini last one ya, On. Thank you for never giving up on us, smiley face. Waiting for the next journey in our life as a parent. Yes, keep loving each other as we first met. Tahun berapa kita ketemuan? Coba. Dia nggak ingat. Oh, dia tidak ingat kakak. Tahun berapa? 2013 ya? Enggak, pertama kali ketemu di kelas Senayan. Oh, pertama kali ketemu? Yeah. It was a long time ago, come on, yang kamu ngatain aku gendut itu kan? Betul, itu tahun berapa? Enggak ingat. Love, Deasy, sadis. Oh, enggak boleh itu. Bi, thank you, kamu selalu sabar, selalu mengerti, selalu correct me when I was wrong. Kamu always smile, even though kamu lagi marah sama aku. And one thing for sure, I picked the right girl. The right one. The right soon to be mom. Love you. Jangan balik badan, Ma. Mungkin Marcel mau say something secara langsung? Aku tahu lah, when come to this, dia ini selalu nangis, selalu lebih sensitif lah karena anak perempuan di keluarganya dia yang terakhir seperti ini. Ya, menangis bukan berarti dia sedih sih. Ini dia menangis karena biar all the happiness ya. Saya cuma ya gitu lah, Bi. Walaupun kamu soalnya masa jarang ngomong kayak gitu. Gak pernah. Ketahuan lagi. Iya, sama itu. Jarang untuk ekspresi, mengekspresikan agak susah ya. Oke ya. Ini loh maksudnya kata-kata hatiku. Kamu nggak mau. Ya intinya gitu. Iya. Ya intinya kayak gitu sayang ya. Kalau dia udah sering terlalu buat kayak gini pasti baca ya ini sama kemarin gitu. Sama kayak kemarin. Iya. Flawless, Team Flawless, thank you so much ya. Thank you. For this gift, for this video. Thank you. Tinggal kita minum aja nih. Kan channel yang kita nonton closing dong. Please subscribe and... Mana subscribe? Justru ada lo, kita bisa bully lo, kita menjual. Bullyan itu. Oke, yuk, yuk, yuk.